Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy M40. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Samsung telah mengungkapkan akan merilis versi terbaru dari seri ponsel Galaxy M, yakni Galaxy M40, pada 11 Juni mendatang. Ponsel ini akan melengkapi seri Galaxy M sebelumnya, yakni Galaxy M10, M20, dan M30 yang lebih dulu melenggang ke pasaran. Dari tampilannya, Galaxy M40 akan hadir dengan desain yang agak berbeda dibanding lini Galaxy M lainnya, terutama di bagian depan. Berikut ini harga dan spesifikasi yang akan dibawa oleh Galaxy M40. Galaxy M40 mengusung desain Infinity O atau layar dengan lubang kamera punch hole mirip dengan yang ada di Galaxy S10, namun di posisi sebelah kiri, dengan layar IPS LCD berukuran 6,3 inci beresolusi Full HD Plus. Untuk dapur pacunya, akan dipersenjatai chipset Octa-Core Snapdragon 675 dengan grafis Adreno 612, yang dipadukan RAM 4GB dan 6GB dengan memori internal 64GB dan 128GB yang bisa ditambah menggunakan kartu microSD hingga 1TB. Galaxy M40 akan dibekali dengan 3 kamera belakang dengan konfigurasi kamera pertama 32MP, kamera kedua 8MP ultrawide, dan kamera ketiga 5MP depth sensor. Sementara untuk kamera depannya berkekuatan 16MP. Ponsel terbaru Samsung ini akan menjalankan sistem operasi Android 9 Pie dengan antarmuka One UI, dan sistem keamanannya akan menggunakan sensor fingerprint. Di sektor daya, Galaxy M40 akan disematkan baterai yang lebih kecil dari pendahulunya, yakni hanya 3500 mAh dengan dukungan pengisian baterai cepat 15W. Untuk urusan harga, nantinya Galaxy M40 akan dibanderol dengan harga sekitar 4 jutaan. Harga resmi akan kita ketahui pada saat peluncuran tanggal 11 Juni nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari sama-sama kita bangun channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat, subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.